Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Derajat Ngawi. Alhamdulillah, kali ini teman-teman kita sedang ada di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ini kita sedang di sini pada tengah malam ya, sekitar jam 12 malam. Ini yang jualan sudah pada mulai tutup ya, sudah pada berkemas. Cuma masih ramai kondisinya. Yang jalan-jalan ya, menghabiskan malam-malam hari, yang sedang wisata ke Jogja, ya, wisata Malioboro, yang memiliki legenda di dunia wisata Yogyakarta, sudah pada mulai tutup. Yuk, yang pengen jalan-jalan nih, Malioboro sudah dibuka ya teman-teman. Tadi kita dari Semarang berangkat habis Isya ya, sampai sini sekitar jam 11 karena kita nyantai juga mampir-mampir ya, masih menemui keramaian setidaknya ya, walaupun nggak seramai tadi sekitar jam 9-an, soalnya kan ini sudah pada mulai malam, pada mulai istirahat juga, banyak yang sudah pada berkemas. Oke teman-teman, ikuti terus, nanti kita mau jalan-jalan ya, lihat-lihat aja. Ya. Nah, pedagangnya sudah pada kukut teman-teman, sudah mulai tengah malam, sudah pada sepi ya, tinggal orang-orang nongkrong ngopi-ngopi pinggir jalan. Nih, kita bersama Mas Dani. Mantap. Salam satu aspal jari ini. Ini ciri khasnya teman-teman, dari Malioboro ada batu-batu endok, batu-batu bulat ya, buat duduk-duduk. Masih pada rame sebenarnya teman-teman, cuma ya tinggal apa, warung-warung kopi aja buat pakaian-pakaian, udah pada tutup juga. Mantap sekali. Nih, banyak penginapan di sini teman-teman. Kita jalannya lumayan kenceng ya. Maaf kalau apa, gambarnya agak goyang-goyang. Kita mau ini ke dekatnya perempatan. Arah mana itu buat santai-santai itu, pokoknya ke sana loh. Sudah banyak perubahan ya, saya terakhir kali ke sini belum, saya belum ada semacam hal tuh, lama sekali saya nggak kesini. Oke ya teman-teman sekalian, nih kita nyari apa, penjual apa namanya, pecel yang lagi viral kemarin, yang katanya harga pecelnya mahal, kalau kita ketemu kita bisa dong mampir-mampir. Tapi kayaknya ini sudah tengah malam, gak kira bisa ketemu. Banyak yang tamasa sudah juga ya teman-teman, sudah mulai banyak yang tamasa ini dari apa, masyarakat Indonesia itu, tempat tujuan wisata utama itu. Mana yo penjual apa namanya, pecelnya yang lagi viral kemarin di YouTube ya, siapa tahu kita ketemu, bisa dong mampir lihat bagaimana kemahalannya, katanya yang paling mahal sini. Ya teman-teman, kita berhenti jalan, capek juga ternyata keliling di sini. Kita mau apa namanya, mampir ke angkringan ya, ngopi-ngopi santai sambil ada tugas, kerjakan tugas lah buat besok. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya, kayaknya ya, Malioboro teman-teman sudah tahu semua. Di
kita ada banyak keramaian gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi sangat saya Derajat Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos Gendos. Oke teman-teman, ngantuk pesan Yohan. Tunggu lagi ngombe kopi. Tetap. Oke teman-teman, jadi ini sudah di angkringan kita di Malioboro ya. Kita makan malam dengan secuil nasi sama tusuk-tusukan. Yes. Oke. Mantap.